Assalamualaikum sahabat Ugi. Tiga perintah Allah pada Nabi Uzair alaihi salam. Diriwayatkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyu kepada Nabi Uzair alaihi salam yang berisi tiga perkara. Ya Uzairu, idza adznabta dzamban saghiran fala tandur ila sigharihi wandur ila man adznabta lahu wa idza asabaka khairun yasirun fala tandur ila sigharihi wandur ila man razaqaka wa idza asabaka baliyatun fala tashkuni ila khalqi kama la ashkuka ila malaikati idza sa'idat ilayya musawika. Wahai Uzair, yang pertama, jika engkau melakukan dosa kecil, jangan melihat kecilnya dosa itu, namun lihatlah kepada zat yang telah engkau durhakai. Yang kedua, jika engkau telah menerima sedikit kebaikan, jangan engkau lihat jumlahnya, namun lihatlah kepada zat yang telah menganugerahimu kebaikan itu. Yang ketiga, jika engkau tertimpa musibah, jangan mengadukan diriku kepada makhlukku, sebagaimana aku juga tidak mengadukanmu pada para malaikatku saat keburukanmu mendatangiku. Imam Ibnu Uyainah berkata, siapa yang mengeluh kepada manusia, namun hatinya tetap sabar dan rela dengan ketetapan Allah, maka orang itu tidak namakan berkeluh kesah. Nabi Muhammad pun pernah berkata kepada Jibril, wahai Jibril, aku sedang ditimpa kecemasan dan kesusahan. Ini adalah jawaban beliau atas pertanyaan Jibril tentang keadaan beliau saat sakit di hari terakhir kehidupan beliau. Semoga kita bisa menjalankan tiga nasihat Allah kepada Nabi Uzair, yaitu dengan tidak melihat kecilnya dosa saat melakukan dosa, tapi melihat kepada siapa kita berdosa. Dan kita tidak melihat sedikitnya kebaikan, namun melihat kepada Allah yang menganugerahi kebaikan. Dan saat tertimpa musibah, tidak mengadu kepada makhluk, akan tetapi hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.